Dan hari ini dalam tahun 1979, Ketua Polis Negara Tan Sri Hanif Omar telah melancarkan unit udara pasukan polis diraja Malaysia di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Unit ini antara lain bertanggungjawab untuk mengawasi kawasan perairan negara bagi membanteras penyeludupan dan rompakan di laut serta mengawasi dan mengesan kekacauan yang mengganggu-gugat ketenteraman awam. Pada majlis ini, Tan Sri Hanif menerima dua buah pesawat jenis Cessna 206 yang berharga RM300,000 bagi kegunaan unit tersebut. Beliau juga turut menyampaikan sayap kepada empat orang inspektor polis yang berjaya menamatkan kursus penerbangan yang diadakan di Kelab Penerbangan di Raja Selangor. Dengan pelancaran unit udara ini, pasukan polis dapat meningkatkan lagi kawalan keselamatan dalam usaha menjaga keamanan dan keharmonian negara. Hari ini dalam sejarah diterbitkan oleh Khairul Azwan Arba. Skrip disediakan oleh Aliza Minarajab dari Arkib Negara Malaysia. Oktober ini, ikuti rancangan Nak Tanya Apa di Nasional FM pukul 5.30 petang setiap hari Isnin hingga Khamis menerusi Nasional 58. Pelbagai topik menarik setiap minggu dibawa dan tetamu istimewa yang akan berkongsi pengalaman, isu semasa dan kejayaan. Brace yourself. Minggu bersama personaliti diri. Minggu bersama pakar motivasi, kaunselor dan psikologis. Minggu bersama golongan belia dan minggu bersama badan beruniform. Nak tanya apa? Nasional FM, sentiasa di hati. Hello Malaysia, kembali bersama kami ketika ini menerusi Nasional 58. Assalamualaikum. Hai. Tentunya saya Ashila Ashura hari ini bersama dengan anda. Hari ini hari Khamis 19 Disember 2019 bersamaan dengan 22 Rabiul Akhir 1441 Hijriah. Terima kasih untuk Leila Zain yang bersama dengan anda menerusi Nasional Petang. Dan untuk ketika ini selama 3 jam seperti biasa, petang-petang macam ni selama 3 jam saya akan menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang mungkin mengimbau kembali kenangan anda 80-an dan juga 90-an. Dan seperti biasa untuk hari ini merupakan hari terakhir untuk minggu ini rancangan Nak Tanya Apa, sebab kita bersiaran pukul 5.30 minit petang hari Isnin hingga hari Khamis. Dan kita akan bersama dengan tetamu istimewa kita yang telah pun berada di konti. Kejap lagi kita akan panggil tetamu-tetamu kita nak berkongsi mengenai TVET. Anda dah dengar, dah tahu apa itu TVET, tetapi anda nak tahu dengan lebih lanjut lagi mengenai TVET ini, anda kena bersama saya sekejap saja lagi 5.30 minit petang. Dan jangan lupa juga kepada anda yang sedang tonton saya di Facebook Live sekarang ini, saya nak anda sharekan, anda kongsikan di wall Facebook anda seperti biasa, agar semua orang boleh kongsi maklumat kita, boleh dengar lagu kita tak kira di mana saja kita berada. Dan kita nak layan dulu lagu pembuka tirai Nasional 58 lagu ini. Ya, yeah, dia sudah mari Lagu Joget Angan Tak Sudah daripada JJ untuk anda. Nasional 58 di Nasional FM.
Hello semua, assalamualaikum, selamat petang. Hari ni saya pakai baju warna kelabu, seluar kelabu, tudung pun ala-ala kelabu gitu kan. Maknanya kepada anda yang bersama dengan saya, terima kasih kalau boleh sharekan di wall Facebook anda rancangan nak tanya apa ini. Dan juga yelah, saya sedang berkonti sekarang ni supaya semua orang boleh mengenali dengan lebih dekat lagi penyampai-penyampai Radio Nasional FM, sebab ramai yang dengar suara, kenal suara tapi tidak kenal tuannya. Harapnya anda dah tahulah DJ Sheila, oh macam ni rupanya, DJ Kai macam ni rupanya kan. Lebih erat kita kan, silaturahim tu. Jadi untuk anda yang menyapa saya di Facebook Live kita, terima kasih banyak-banyak. Betul, suara saya masih tak pulih lagi, masih lagi serak-serak basah, tapi tak apa. Saya suka dengan kerja saya, saya suka menghiburkan anda, saya suka temani anda. Selamat petang kepada Duyuf Al-Rahman, katanya selamat petang untuk saya dan juga semua sahabat-sahabat Nasional FM yang berada di terminal Bersepadu Selatan. Nak minta lagu kumpulan Kerabat, Keinsafan. Hui, lama lagu ni best kot, power lah. Ros Shaniza Syari katanya, selamat petang, saya pendengar dari Kedah. Saya ingat dari Jitra kan. Okey, Santalia Beruan, selamat bertugas. Terima kasih. Harisda juga, selamat petang. Timbul Kampung Jawa Tawau juga. Hai orang Tawau, macam mana cuaca di Tawau petang ni? Kepada Muhammad Sabri, hai. Sufian Pian juga, selamat petang. Muhammad Saleh Studio, hello Saleh. Dan atas-atas tadi tak sempat lah saya nak tengok siapa yang hantarkan tu. Yang penting dengan Nasional FM. Jom kita layan dulu lagu daripada inilah dia, Joget Angan Tak Sudah ni eh. Okey, Salihin Haji Saad katanya, selamat petang kepada Salihin Haji Saadri, Parit 4 Ban 1 Sekincan. Aha, cuaca petang ni baik-baik saja. Selamat berkonti Sheila. Thank you eh. Thank you sangat. Menjahit pandi semerah sebatang di tangan, jarum yang sudah pun patah. Siapa gerakan pemilik bibir yang merah, menenggang ke kanan, membuat hatiku gundah. Gunung petipu sambil berangan atas serambi di waktu malam. Bukan si punggung rindukan bulan, tapi hatiku keresahan. Petir berdentum kilat menyambut, siapa gerangan menjahit pagi semerah, sebatang di tangan, jarum yang sudah pun patah. Siapa gerangan pemilik bibir yang merah, melenggang ke kanan, membuat hatiku gundah. Marilah berjoget, berjoget angan tak sudah. Gerangan tak salah, asalkan tahu bertempat. Marilah berjoget, berjoget angan tak sudah. Gerangan tak salah, asalkan tahu bertempat. Marilah berjoget, berjoget angan tak sudah. Berangan tak salah, asalkan tahu bertempat. Marilah berjoget,
jahit manik tu cucuk jarum. Assalamualaikum. Keluar pagi, balik malam. Waalaikumsalam. Bunga melo, bunga raya. Saya nak produk paling istimewa. Ha! Buah petola, buah pria. Inilah dia. Rumah terbakar nampak asap-asap keluar berkepul-kepul. Inilah dia, memang tak silap. Produk hebat. Jus Nusantara Gold. Amalkan Jus Nusantara Gold. Penghulu segala produk. Pastikan satu keluarga satu jus Nusantara Gold, penghulu segala produk. Assalamualaikum kepada para pendengar. Jus Nusantara Gold keluaran Almas Beauty and Health mengandungi 1001 khasiat dalam membantu menangani pelbagai masalah kesihatan. Bak kata pepatah, mencegah lebih baik dari mengubati. Oleh itu, mari kita ambil langkah proaktif dengan mengamalkan Jus Nusantara Gold keluaran Almas Beauty and Health. Jus Nusantara Gold dihasilkan dari bahan-bahan berkualiti yang diformulasikan dari ibu pati herba seperti madu, kurma, delima, habatus sauda dan herba-herba tempatan seperti lempoyang, halba, ibu kunyit, sirih, cekur dan banyak lagi. Jus Nusantara Gold tanpa gula, manisnya dari madu, delima dan kurma. Bahan-bahan yang terkandung dalam Jus Nusantara Gold ini kaya dengan antioksida dan telah diamalkan sejak turun-temurun. Amalkan Jus Nusantara Gold setiap hari bagi membantu kesihatan anda dan membantu anda bertenaga seharian. Jus Nusantara Gold keluaran Almas Beauty and Health baik untuk seisi keluarga dan ianya sesuai diamalkan oleh semua golongan. Para pendengar boleh dapatkan Jus Nusantara Gold keluaran Almas Beauty and Health hari ini di semua toko jamu dan farmasi berdekatan. Bagi sebarang pertanyaan, boleh terus hubungi kami di talian 019-212-2005. Saya ulangi, 019-212-2005. Dapatkan Jus Nusantara Gold keluaran Almas Beauty and Health sekarang juga. Pastikan satu keluarga, satu Jus Nusantara Gold. Jus Nusantara Gold, penghulu segala produk. Senyum manis saya berseri-seri, nampaklah sihat dan senang hati. Sekali ku pandang macam muda lagi. Apa rahsia? Jaga makan dan rajinkan diri. Senaman ringan sehari sekali. Jangan lalu peminum setiap hari. Jus Nusantara Gold. Amalkan Jus Nusantara Gold, penghulu segala produk. Come on. Cuma kita, bagaimana kita ingin mendoakan kebaikan untuk orang lain sedangkan kita sendiri tidak mendoakan kebaikan diri kita? Haa, iyalah tu. Nasional 58, segmen terbaik anda. Pasti on. Selamat petang Malaysia, tidak kira di mana saja anda berada. Tentunya untuk waktu ini saya bersama dengan tetamu-tetamu kita untuk rancangan Nak Tanya Apa. Setiap Isnin hingga hari Khamis kita bawakan kepada anda selama setengah jam untuk berkongsi. Minggu ini kita bersama dengan belia kita, bersama dengan pelajar kita daripada IPT, swasta, awam, dan juga kita nak berkongsi dengan anda kemahiran yang mereka ada, skills yang mereka ada. Dan seperti yang kita wawarkan kepada anda hari ini, kita akan bersama dengan mereka yang pakar untuk berkongsi dengan kita mengenai TVET. Dan pastinya TVET ini masih kurang popular lagi di kalangan rakyat Malaysia. Jadi tujuan kami untuk membawa ketiga-tiga tetamu kita di konti ini adalah untuk bersama berkongsi apakah orang kata TVET ini, kelebihannya, apa yang boleh dibawa dengan TVET ini, kejayaan yang seperti mana. Jadi inilah dia. Sebelum itu, kita nak memperkenalkan dahulu tetamu-tetamu istimewa kita yang sudah pun berada di konti. Kalau anda nak tengok wajah mereka, sekarang ni semua teknologi kan. Yes. Jadi bukan saja boleh dengar suara tetapi boleh lihat mukanya. Sambil-sambil tu anda boleh sharekan di wall Facebook kami, Nasional FM Sentiasa di Hati. Jadi ini dia, saya nak ucapkan selamat datang kepada Tuan Haji Kamarul Arifin Mahmudin. Yes. Aduh, hai. Takut salah ni. Betul, dia salah sebenarnya. Dia Mahmudin. Tapi bila orang tertulis Mahmudin, melekat. Melekat Mahmudin, eh. Ah, gitu. Ini mana istimewa lah ni. Bila nama pelik-pelik macam tu susah sebut, memang istimewa orangnya. Okey, sebagai timbalan pengarah bahagian
kemahiran dan juga teknikal Mara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Sina. Okey, dan juga kita nampak macam student. Tapi sebagai pensyarah. Okey, Puan Ainur Musfirah Syuib, pensyarah Kolej Kemahiran Tinggi Mara KKTM Rembau, jurulatih peserta pingat emas bidang grafik design teknologi WSMB 2019. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, itu dia cantik manis orangnya eh. Terima kasih bersama dengan kita pada petang ini. Kenapa Tuan Haji merenung ke Puan Ainur? Marah ke? Because ni dulu. Okey. Dan juga ini adik kita, pelajar kita Muhammad Hafizuddin Norizan, pelajar KKTM Rembau, pemenang pemenang emas. Okey, bidang grafik design teknologi di World Skills Malaysia Belia 2019. Tahniah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, suara tu kena dekat sikit sebab orang nak dengar suara emas pemenang pingat emas ni. Okey, sebagai permulaannya lah kan. Tuan Haji, TVET akan menjadi pemacu utama dalam usaha kerajaan melahirkan tenaga mahir tempatan berkemahiran tinggi, sekaligus orang kata nak mengurangkan kebergantungan negara kita kepada tenaga kerja asing. Jadi sebagai permulaannya, pandangan Tuan Haji terhadap penerimaan pendidikan TVET di kalangan remaja dan ibu bapa pada masa inilah Tuan Haji. Okey, macam ni lah Sheila. Okey, terlebih dulu saya mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada National FM kerana sudi menjemput kami lah. Sebenarnya TVET ni kalau daripada dulu lagi dia tak lagi tak jauh, ramai orang dah kenal. Kalau kita sebut TVET, orang TVET tu istilah barulah. Kalau dulu sekolah tukang, kita kena vocational. Kita kena vocational. Saya sendiri pun daripada vocational. Sekolah kemahiran cakap. Ya, sekolah kemahiran. Okey. Kesedaran masyarakat terhadap TVET ni semakin hari semakin baiklah. Dan kita sebenarnya dapat support daripada kerajaan. Since kerajaan dah umum belanjawan yang agak besar untuk TVET negara, jadi benda ni mengambil kira peranan agensi lah. Contohnya macam Mara sendiri lah. Like, TVET Mara ni kita lengkap daripada sijil. SKM, sijil kemahiran saja, di mana kelayakan dia hanya 3M, membaca, menulis, mengira. Kemudian kita terus kepada sijil IKM yang ada sijil kemahiran Malaysia. Baik. Tahap 1 sampai tahap 3. Kemudian kita ada tahap diploma dan kita ada UniKL yang lengkap sampai ke PhD. Right. Susulan daripada itu, saya rasa kualiti TVET ni semakin hari ni semakin baiklah. Baik. Dengan adanya facilities yang cukup. Amat cukup dan baik, right? Saya kira kalau kita boleh panggil canggih lah, right? Untuk tu macam Mara sendiri lah, because saya daripada Mara, yeah. Right? Kami pun daripada Mara. TVET Mara ni kita dulu kita duduk dia bawah agensi kerajaan lah, baik. Di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar, yang mana kita bukan target untuk platform sebagai pekerja buruh biasa je, tapi kita target graduan kita, alumni kita menjadi usahawan juga. Itu yang penting sebenarnya. Yes. Okey, bermakna bukan macam dulu-dulu orang selalu anggap vocational ni alah vocational je, alah kemahiran je. Third class tu kita nak hapuskan terus. Itu yang penting. Yes, because lately ni kemasukan pelajar-pelajar kita bukan daripada kelas yang hujung, tetapi ada juga yang semakin ramai daripada kelas pertengahan dan kelas yang ke atas lah. Ke atas. Itu yang penting. Pandangan orang-orang awam ni yang salah sebenarnya kan. Yes. Macam dulu vocational dah dinaik taraf kepada TVET dan sebagainya. Okey, tadi kita dah kongsi dengan pendengar kita. Muhammad Hafizuddin ada menang emas untuk pertandingan yang diceburi. Mungkin boleh kongsikan dengan kita pertandingan apakah yang dimasuki. Macam mana boleh menang. Nak tahu juga. Silakan. Pertandingan pertama sekali, terima kasih kepada Puan Sheila kerana menjemput kami semua untuk bersiaran di National FM. Baik, sama-sama kasih. So, mengenai pertandingan tu, bidang yang saya masuki adalah grafik design teknologi, di mana bidang ini adalah lebih tahu kepada mendesain menggunakan software yang tertentu mengikut spesifikasi yang diterangkan. Mengenai pertandingan itu, di mana pertandingan itu menggunakan kemahiran kami sebagai, terutama kami di Kolej Kemahiran Tinggi Mara Rembau, kami menjalankan diploma media digital, di mana pertandingan itu memerlukan daya kritis dengan kreatif yang tinggi untuk menjalankan tugasnya. Dari segi itu juga, pertandingan itu
banyaklah mengajar saya macam-macam benda. Hafiz buat apa? Untuk pertandingan tu cipta untuk, apa? Untuk pertandingan tu saya lebih pada toward design. Design band, design poster, packaging dan juga design corporate. Okey, menarik tu. Hafiz seorang yang masuk atau ada beberapa yang ada lain juga, masuk? Ada juga rakan saya yang masuk. Okey, tahniah untuk Hafiz sebab menang emas. Okey, dapat berapa ribu tu? Okey, tak apa. Okey, kita nak tanya pada Puan Ainur. Okey, bagaimana kaedah pemilihan untuk menjadi peserta dalam bidang ini, WSMB ini? Okey. Pemilihan dia sebenarnya kita open kepada semua pelajar program Reka Bentuk Media Digital daripada semester 1 sampai semester 5 yang umur dia masih... umur dia 21 tahun ke bawah. Ke bawah. Jadi di Rembau sajalah. Sebab kita bawa untuk Rembau sajalah. Baiklah. Tapi sebenarnya pusat-pusat lain pun, pusat IKM dan IKKTM lain pun ada juga. Dia dah hantar juga kan? Hantar juga. Mm-hmm. Tapi nanti, bila kita dah pilih dan kita hantar ke banyaklah kelayakan, pertandingan kelayakan, lepas tu barulah ada few lah akan di selected, akan dipilih dan masuk akan dipilih dan masuklah ke pertandingan akhir. Okey, kriteria tadi adakah itu saja ataupun ada kriteria yang First kita bagi task lah, task dekat student, macam contoh create logo and then create poster kan, dan kita akan pilih dalam jabatan dulu. Okey, among pensyarah ni lah akan pilih student-student ni mana yang ada attitude dia okey, potensi kan, dan disiplin dia pun tinggi dan dia ada apa orang kata berani lah, dan dia kuat semangat lah. Itu yang penting kan. Bermakna sepanjang berada dekat dalam tu memang diperhatikan lah. Memang kita tengok lah. Kita tengok almost 24 jam jugalah kan, kita tengok dia lah kan. Dia buat latihan tu pun kita tengok juga macam tu. Kena perhati kan. Okey, sebab bukan senang, bukan semua boleh masuk dan menang pula tu. Jadi tahniah daripada kami di Nasional FM. Okey, nak tanya juga pada Hafizuddin, mengapa bidang ini menjadi pilihan untuk melanjutkan pengajian? Sebab selalunya kita ni adik-adik kan, anak-anak ni, sebab mak suruh, sebab ayah suruh, sebab alah aku ni terserah lah, mungkin kata tak pandai masa belajar dulu, nak ambil kemahiran kan. Macam Hafiz sendiri macam mana? Macam saya lebih suka benda yang hands on, means benda yang memerlukan kemahiran tangan, memerlukan kemahiran berbanding fikiran. Di mana kemahiran ni adalah satu benda yang boleh diasah over time berbanding dengan membaca buku spin memorial. Kenapa jadi pilihan saya? Sebab bidang ni adalah satu bidang yang semakin naik di negara kita. Di mana bidang kreatif ni semakin hari semakin maju. Okey, itu je. Kita terstop sekejap. Ya, macam panjang lagi nak kata. Sila, saya nak tambah sikit lah. Boleh. Kalau kita tengok, apa yang ada sekarang ni adalah peringkat diploma. Yeah. Whereby Rembau menjadikan platform diploma yang saya cerita tadi lah. Sebenarnya kita ada juga sijil. Ada juga? Ada sijil. Maksud dia, pelajar yang macam daripada 3M tadi, daripada Giat, dia sambung belajar ke ambil sijil, dia long distance sikit lah. Tapi at the last, dia boleh pergi ke diploma dan end up dekat degree. Kalau dia boleh further lagi, much better. Actually, kita ada juga hantar student kita menyambung pelajaran daripada peringkat diploma tadi terus ke degree. Dan kita, because dia dapat merit yang bagus, 3.9, dan kita hantar ke luar negara lah untuk menyambung pelajaran. Yes. Okey, dari segi pandangan Tuan Haji sendirilah kan, setakat ini TVET bagaimana penerimaan ibu dan ayah dan juga anak-anak muda lah, sebab yalah kan, sebab kita nak TVET ini menjadi pilihan yang pertama untuk orang nampak. Sebenarnya petang tadi, pagi tadi kita ada TVET talk. Kita panggil a few alumni kita dan juga industri. Sebenarnya kita TVET marah, advantage dia, saya cerita sikit lah. Boleh. Untuk menghilangkan persepsi ibu bapa, masyarakat ibu bapa terhadap bidang TVET ni, bagaimana, adakah dia macam tangkap muat je ada ke? Masa depan, ada masa depan ke tidak? Right, betul tu. Kita sebenarnya, setiap program yang kita buat, ada industri yang support. Baik. Kita tak lepaskan industri, contoh macam di Kuantan. Kita Kuantan, KKTM Kuantan lah, adalah manufacturer. Dan di belakang tu ada program yang industrinya daripada saya boleh sebut ke? Boleh, tak ada masalah. Sekali lalu. UMW. Okay. Whereby student dia after grad akan attach dengan UMW straight. Baik. Jadi setiap program ada industri, dan kurikulum yang kita bentuk pun
bersama industri. Okay. Saya cerita juga lagi, mm-mm, di Majlis Tanah kita bersama syarikat antarabangsa yang melaksanakan komponen kapal terbang. Yang itu juga ada di TVET Marah. Ada di, juga. Yes. Eh? Oh. Maksud dia student grad absorb terus. Bermakna keluar daripada pusat pengajian tu terus dapat kerja. Betul. Tak perlu nak fikir lah. Tak perlu. Sama ada dia nak kerja bersama syarikat tersebut, after ataupun that dia buat cawangan dia buat sendiri, apa sendiri pun tak ada masalah. Sebagai vendor kepada syarikat ya, besar, ya itu sebab tak ada masalah. Sebab itu dah ada kemahiran. Betul. Maknanya TVET ini melahirkan orang yang berkemahiran, yes, tinggi lah. Okey, kita lihat sekejap. Yes, lepas ini kita akan kembali lagi bersama dengan Pak Ainul kita, Hafizuddin dan juga Tuan Haji. Kita berhibur dulu dengan lagu ini untuk anda, Nasional 58 di Nasional FM. Thank you.
itu dia. KRU pun dah cakap, jangan kita pandang negatif terhadap sesuatu perkara, jangan kita pandang remeh terhadap sesuatu perkara yang dibuat oleh orang dan sebagainya. Kena pandang positif, kena pandang ke depan seperti adik kita yang telah pun berjaya menang emas untuk pertandingan yang disertai Hafizuddin. Tahniah daripada kami di Nasional FM. Jadi, mungkin nak menyeru rakan-rakan, nak menyeru pendengar-pendengar kita kan, mungkin yang sama umur, yang masih lagi tercari-cari tempat nak sama belajar ni, sebab ada yang memandang rendah. Mungkin dulu ada kawan-kawan cakap, alah apa ni Hafiz kan, dekat situ, kenapa tak pergi tempat lain? Mungkin ada pesanan, nasihat dan sebagainya. Pesanan saya adalah khusus yang ditawarkan TV Mara ni adalah satu khusus yang sama kemarin yang ditawarkan, setaraf dengan di luar sana. Means kemahiran yang ditawarkan bukan saja di Malaysia, tapi kemahiran tu boleh di-apply di luar negara juga. Baik. Kemahiran yang TV Mara tawarkan adalah kemahiran yang berkualiti tinggi serta kemahiran yang amat yang progresif, okay, terutama negara kita yang membangun ni. Berbanding sama saja. Mana campak kat mana-mana boleh, boleh kerja. Tangan tu memang tangan yang berkemahiran. Okey, Pak Inon nak tanya juga. Ada yang tanya mengenai TVET Rembau ni kan? Ada TVET kat Rembau ni. Mungkin boleh kongsikan dengan kita. Berapa tahun dah TVET Rembau ni? Rembau dah tahun yang ke-11 tahun. Ke-11 tahun, alhamdulillah. Okay. So di Rembau ada 5 program. Semuanya bidang kemahiran seni. Art and design. Okey, ada 5 bidang iaitu reka bentuk media digital, apa Hafizuddin join, and then ada film animation, film animasi, perabot, ada reka bentuk dalaman dan fashion. Reka bentuk fashion. Semua ada Semua ada. Kemudian dia, untuk Miss dia art school lah, school of art. Okey, adakah lelaki saja? Perempuan ada ke? Ada perempuan. Perempuan ada juga ya. Ada. Dan masa saya nak join, saya nak pilih student pun, sebenarnya untuk yang sama-sama dengan Hafiz ni, ada 5 orang student yang kita select lah. Okay. Kemudian tapi yang terpilih dua. Dua sahaja. Kemudian 2 orang, alhamdulillah, 2-2 menang. Seorang Hafiz emas dan seorang lagi perak. Oh, tak bawa. Dia dah ada dekat Sarawak, Muhammad Azhar. Dah balik kampung, cuti. Tahniah jugalah. Dan ada 2 lagi join bidang painting and decorating, dapat medallion. Wow. Top 5 lah, nombor 4 dan 5. Kira hebat lah orang Rembau ni. Rembau masuk, wanted yo. Gitu. Tahniah. Okay, ada soalan daripada rakan kita di Facebook live kita. Muhammad Saleh Studio. Tuan Haji, ada tak sijil-sijil profesional untuk nilai tambah kepada graduan TVET Mara? Untuk soalan ni kita kena jawab spesifik lah. Because dia agak serius kat soalan ni. Soalan cepu mas ni kan. Cepu cemas. Cepu cemas ni. Kita ada nilai tambah bagi program-program yang tertentu lah. For example, right, kita ada program elektrik, di mana program kita ni diiktiraf oleh Suruhanjaya Tenaga. Ni adalah nilai tambah kepada setiap program elektrik yang ada, yang kita tawarkan. Kemudian kita ada diploma kompetisi. Kompetisi ni diiktiraf yang sebut tadi dah, Suruhanjaya Tenaga. Kita ada diploma industri, diiktiraf oleh industri macam UMW tadi. Kita ada diploma keusahawanan, teknik usahawan di IKM Alustar, di mana dia belajar menjadi seorang usahawan. Rubrik untuk penilaian dia bukan exam paper, tapi sales. Dia dah ajar siap-siap dah. Dia ajar daripada A sampai Z, macam mana nak buat paper, nak pinjam loan contohnya. Yang ini memang kritikal kan. Kita ajar pelajar ni sampai dia jadi usahawan. Rubrik dia penilaian mesti ada sale. Minimum for example 40k. 48k. Itu sale dia. Soalan yang itulah. Terjawab dua. Kemudian kita ada juga, kita ambil sijil kemahiran Malaysia. Maksud dia, pelajar ni ambil diploma fashions, dia ada juga CJ kemahiran Malaysia. Maksud dia dapat dua. Dapat dua. Diploma kita punya CJ kemahiran Malaysia dapat dia dapat juga. Oh, hebat. Dengan tahap 4 atau 5 diploma level. Itu tadi dah terjawab lah. Maksudnya CJ-CJ yang lain pun ada juga. Yes. Alhamdulillah. Okey, Rahayu Abu Bakar katanya graduan TVET Mara ni laris di pasaran. Benar ke? Mestilah. Kalau ikut kajian keboleh pasaran graduan kami, 95% on 2017 dan 2018. 2019 ni kita kena tunggu
early 2020 baru okay, kita dapat data. Baru kita tahu, yes, tahu kan data yang akan dibuat. 95% lah. Okey, 95% eh. Memang Tibet sekarang pun memang kerajaan sedang menumpukan kepada, yes, betul, Tibet. Betul. Jadi inilah peluang untuk kita sebenarnya, terutamanya untuk anda yang ada anak-anak, adik-beradik dan sebagainya, bolehlah cuba-cuba, mana tahu kemahiran yang mereka ada waktu sekolah dulu boleh dibawa ke pusat kemahiran, yes, Tibet ini. Okey, selamat petang kepada rakan-rakan kita Najwa Adila, Azhar Muqtaza, Ubi Anis, semua kata terbaik. Rashidah Utama, wow, salam dari fans Puan Ainur. Hebat, oh, ada fans. Oh, kelas kau. Una Rashid, Zeti Zahari. Okey, Tuan Akmal pun ada juga. Okey, Irshan Rasul, terbaik Puan Ainur. Oh, gitu. Ini semua student-student lah ni. Okey, itu dia. Okey, sebelum kita berakhir untuk topik Tibet kita ni, Tuan, yes, Haji, mungkin betul, ada sedikit tambahan kepada mereka yang nak join adik-adik kita, nak memohon untuk masuki Tibet ini, bukan saja di Rembau tapi keseluruhannya lah di negara kita Malaysia ini. Okey. Ini memang yang kita selalu war-warkan lah. Platform yang kita dapat seperti ini memang kita tak lepaskan untuk mempromosikan iklan permohonan kami. Setiap tahun kita ada 4 kali intake. Januari, Mei, Julai dan juga Disember. Yang ini memang kita punya Julai dan Oktober. Memang kita punya intake. Dan untuk setiap permohonan, semua melalui website. Baik. Online. Di Tibet Mara, T-V-E-T, Mara, M-A-R-A, .edu.my. Okey, semua maklumat dekat situ. Yes, semua pergi maklumat. Sahaja. Pergi saja kita, kalau first page tu pun dah terpampang kita punya muka artis, right? Kita dah ada link kat situ, nak tahu program apa kita tawarkan, 80 program diploma semua ada, 48 program sijil semua ada di situ, mesra penggunalah ni, yes, kiranya. Daripada syarat dia sampailah apa nak buat lepas, okay, dah dapat. Alhamdulillah. Kita juga Sheila ya, boleh, kita nak wawarkan nombor WhatsApp kita lah. WhatsApp kami 013 949 8063. Okey, itu untuk maklumat yang lebih, yes, lanjut. Betul. Okey, sekejap Hafizuddin nak tanya juga, selepas ini perancangan, selepas menang emas ni, apa perancangan Hafiz selepas ini? InsyaAllah kalau ada rezeki untuk mewakili Malaysia dalam pertandingan graphic design technology di ASEAN Skill, saya berharap bahawa saya dan juga rakan sama seperjuangan saya Azhar Muqtaza dapat meneruskan perjuangan kami. Oh, ni Azhar Muqtaza yang jawab dalam komen tadi, yes, tu. Eh, tahniah Azhar. Eh, kau tak, dia dekat sini, betul, kan? Betul. Tahniah Azhar. Dari Sarawak eh? Kat Sarawak sekarang? Yes. Bumi Kenyalak. Okay, diorang akan bertanding untuk ASEAN di Singapura. Bila tu? Julai. Julai tahun depan? Julai tahun depan. Alhamdulillah. Okey, teruskan. Harap kami video dapat teruskan perjuangan kami lah. Dan membawa pulang gol dan perak untuk Malaysia. Alhamdulillah. All the best. Gol ya. Gol ya, tanah. Kenapa sebut perak tadi? sebut perak. Okey, apa Ainul, sedikit pesanan kepada pendengar kita. Pesanan nasihat kepada kepada remaja dan belia lah. Okey, jomlah join Tibet, okey, dalam bidang kemahiran, sama-sama mengukuhkan lagi pengetahuan dan kemahiran, dan lagi best kalau join Tibet Mara lah, yeah, kan. So sebenarnya ada banyak lagi kelebihan untuk join jadi anak-anak Mara ni. Betul. Saya rasa Haji Kamarul kalau dah join nanti baru kita pandai lah kan. Yang penting masuk dulu lah. Masuk dulu lah. Kita akan provide you. Kalau nak terang asa pukul 7 tak habis. Itulah dia kan. Jadi terima kasih untuk Tuan Haji Kamarul Arifin Mahumdin. Betul. Okay. Timbalan Pengarah Bahagian Kemahiran dan Teknikal Mara, Puan Ainul Musfira Shuib, Pensyarah Kolej Kemahiran Tinggi Mara KKTM Rembau, Jurulatih Peserta Pingat Emas. Tahniah untuk bidang Graphic Design Technology WSMB 2019 dan juga pemenang emas kita Muhammad Hafizuddin Norizan, pelajar KKTM Rembau, pemenang emas bidang Graphic Design Technology di World Skills Malaysia Belia WSMB 2019. Tahniah. Semoga kejayaan yang diperolehi ini akan dapat memberikan manfaat kepada rakan-rakan yang lain, memberikan sumber inspirasi, betul, kepada rakan-rakan, betul, dan juga adik-adik sedang mendengar lah. Jadi sesuai sangat kepada kita semua, Tibet hari ini berkongsi dengan tetamu-tetamu kita. Sedikit, ada masa 2 minit daripada Tuan Haji sendiri. Saya sukalah menyeru semua belia-belia ni to be on skill lah. Ada skill, at least kalau tak nak berniaga, kalau for example lah, kita seorang seorang pelajar wanita, dia tak nak berniaga dan tak nak buat apa-apa, dia kat rumah, dia ambil program diploma fashion,
at least anak-anak dia dan juga keluarga dia terjamin untuk baju raya. Betul. Itu minimum sah. Betul tu. Minimums. Ah, itu dah pergi jauh dah tu. Itu saya setuju sebab saya yes. dah usia dah dekat 40 macam 20 kan. Ah, macam 20. Saya betul. Saya baru masuk kelas menjahit. Ah. Tetapi betul. Saya rasa bila anak-anak muda, pelajar-pelajar yang belajar daripada awal tu, kan dia cepat tangkap yes, kan. Jadi betul. Boleh menjana pendapatan untuk secara keluarga. Tak langsung. Kan kita tempah baju dah berapa kan, buat sendiri. Ah, jadi betul tu. Betul. Bukan saja menjahit kan, yes. fashion yang lain. Banyak lagi lah sikit. Banyak itu minimum, lah. minimum. Kan? Alhamdulillah. Jadi Tuan Haji, kata-kata Tuan Haji tu dah bagi semangat dah sebenarnya. InsyaAllah. Mudah-mudahan sampailah. Sampai ke semua anak belia-belia kita. InsyaAllah. Okey, ada tambahan daripada Puan Aina? Okey. Kita nak ajak lah semua kan. Untuk join. Okey. Join Tibet Mara. Kemudian join ke Kolej Kemahiran Tinggi Mara Rembau. Okey. Jangan risau. Pengajian dan allowance disediakan oleh government. Okey. Semua. Hampir... semua kita provide lah kot. Okay, kan? dengan prasarana infrastruktur yang hampir complete. Dan mohon doakan pelajar kita, ya, okey. Hafizuddin dan Zahar dapat ke mewakili Malaysia ke ASEAN Skill 2020. Insya-Allah. Okey, di Singapura. Mengharumkan nama negara kita. Mengharumkan nama negara. Malaysia. Tahniah untuk mak dan ayah juga, keluarga kan yang telah mendidik dan juga pensyarah-pensyarah yes. yang memberi orang kata ruang dan peluang kepada Hafizuddin dan juga siapa tadi? Seorang lagi? Azhar Murtaza. Azhar Murtaza, sedap namanya. Jadi terima kasih untuk anda bertiga kerana sudi bersama dengan kita. Sama-sama kasih. Kasihmu diterima. Okey. Ah gitu. Insya-Allah dan juga berbalas. Akmal yang ada di konti. Okey. Akmal, belakang ni lah Akmal. Orang nak tengok. Akmal ada siapa lagi seorang boleh. Okey, inilah dia orang-orang kuat Tibet. Ada peruntukan untuk belanjawan 2020 untuk Tibet ini kan? Alhamdulillah. Jadi, tepat pukul 6 kita akan ikuti berita ringkas. Kembali nak tanya apa pada minggu hadapan seperti biasa. Isnin hingga hari Khamis pukul 5.30 minit petang. Dan minggu depan kita ada ruangan bersama badan beruniform. Setiap minggu berubah-berubah. Dan itu dia. Semoga anda semua berjaya, Hafiz juga berjaya, dunia dan juga akhirat. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Jadi untuk anda terus setia bersama kami seperti biasa, ruangan nak tanya apa kembali pada minggu hadapan 5.30 minit petang di Nasional FM. Nasional FM, sentiasa di hati.